Nah, segala sesuatu itu, Lur, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala itu, Lur, kalau pengin merubah nasib suatu kaum, dia Allah Subhanahu wa taala cukup berfirman, "Kun," maka jadilah. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah, ya. Jadi saman yang masih usahanya kecil-kecil, jangan menyerah. Usaha terus. Dulu saya enggak cuma jadi tukang penjual durian, ya. Jadi penjual cengkeh juga sudah, penjual buah-buahan juga sudah, terus tambal ban di Madaeng juga sudah, terus ngesup di kontraktor di Sebulu Samarinda juga sudah, kuli bangunan malah beberapa tahun. Jadi kita tidak mudah menyerah juga, Lur, ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala jadilah seperti yang sekarang, ya. Ini di Kacung Motor 4 aja kita ada 60 sampai 70 unit, belum yang di Kacung 3, 2, 1 dan Kacung Pusat sana. Yang rencana insya Allah masih kita bangun ini. Nah, kita nanti akan ada beberapa puluh sampai ratusan unit, ya. Nah, sekarang kita di Kacung Motor 4, kita akan review yang ada di sini dulu. Nah, di sini banyak sekali yang baru-baru masuk tadi. Ya, silakan datang ke sini, kayak Jazz 180 jutaan Matic, Lur, ya, ini RS. Ya. Ini baru masuk siang tadi. Ada juga yang baru masuk siang tadi Avanza, ya. Plat H 2019 160 jutaan aja, ya. Ini Expander, Lur, ya, baru masuk 200 lebih dikit, 209 juta, maaf. Ya, ini tahunnya 2019, tapi yang tipe tergagah itu, Lur, tipe sport itu. Ya, ada body kitnya bawah itu. Nah, ini Xenia baru masuk 120, 2017, ya. Ini yang baru-baru masuk siang ini. Kalau BRV, HRV banyak banget, Lur, di sini. Sama tinggal pilih-pilih aja, ya. Terus mobil kayak gini HRV 195 juta itu bisa nego. Nah, Avanza, Lur, tuh. Banyak kalau di sini, sama tinggal pilih aja. Malam pun dilayani sampai jam 9 sampai 10 malam sama Mas Yudi yang di sini, sama Adul Fuad. Di situ ada nomor baru tercantum namanya Fuad, ya. Tuh. Sama tanya-tanya ke beliau sama Mas Yudi di apa namanya kolom komentar itu. Nah, banyak, Lur, ya, di sini. Ini sama kalau pengen apa screenshot aja, Lur. Jadi biar enak. Nanti biar di video call kan sama beliau-beliau ini. Ini keadaan malam. Oke, ya. Nih, di sini ini banyak juga. Weh. R3 juga ada ini 129 juta 2017 kalau enggak 16 ini. Monggo yang mana silakan. Ada Brio juga ini. Brio ada yang 100 lebih dikit, ada yang 100 ini 107 ini, maaf, ya. Tuh, juga ada, Lur, ya. Avanza dan lain-lain. Avanza 2019 silver kayak gini juga ada. Yang lama-lama juga ada. Nih, Vios bukan bekas taksi, Lur, ini 120 lebih ini. Asli, bukan mantan, ya. 2000-nya kalau tidak salah berapa ini? 17 atau berapa ini? Apa 15, ya? Monggo, silakan yang minat silakan. Assalamualaikum, Lur. Hari ini udah seperempat Ramadan, ya. Tinggal 7 hari lagi, insya Allah udah Lebaran. Nah, kita ini stoknya juga masih banyak, Lur. Ada Kijang Innova ini 2013. Platnya lokal AG, ya. Transmisinya manual. Untuk harganya 160 jutaan. Ada lagi yang APV ini 70 jutaan. Terios, pirokah Terios? 100 jutaan, ya. Xenia, ada juga Xenia Barong itu plat P. Itu 120 atau 130-an gitu, ya. Kalau yang mau Matic, Avanza tua-tua ada seperti ini 2010, untuk harganya 100 jutaan. Itu Evalia juga ada 90 jutaan. Ini tadi Avanza Matic, ya. Nah, ini panas banget, Lur. Aku kayak kudu mokel lah neng panasan ini. Nyup gini. Itu yang 80 jutaan juga ada. Ini yang Matic lagi ada RS Honda Brio RS CVT. Kira 170 koma 2017. Where nanti toh? Iki motor apa ki? EDX. EDX. Ini Honda. Honda apa, Lur? Aneh banget ini. EDX piye lek mocoe? Tahunnya 2005.
Ini dua baris tapi muat banyak orang, Lur. Muat iki joke ngene. Sing arepe iso sedeng 3 orang juga, Lur, ini. Tramisnya Matic 2000-nya 5. Nah, tuh koyo L300 ya ngarepe. Dua baris tapi muat 6 orang. 2005 100 koma. Monggo yang minat langsung hubungi saya ya. Ini platnya juga lokal lagi. Jadi buruan. Nah, sementara itu aja ya. Nanti kita sepi lagi yang bagian dalam-dalam sana. Nah, Lur, yang cari mobil murah-murah ini ada Grand Livina 70 jutaan 2008, pajaknya juga hidup ya. Ini platnya belum diganti kayaknya. Pajak plat baru ini. Seperti ini. Untuk transmisinya manual. Nah, wih. Mayan, Lur, kena iki bodo iki. Kena iki dolan bodo, Lur. Nah, ya. Monggo. Dan masih banyak yang lain, ada Datsun R3 itu baru masuk, Honda City ini juga 70 jutaan ya, Datsun sedan, Datsun lagi sama Livina tadi 70 jutaan. Dan ini juga 70 jutaan lagi. Nah, monggo Lur ya, minat. Ini juga baru masuk, ini Hyundai apa nih, belum ada harganya ini kayaknya. Jadi monggo. Baru masuk, ini cakep juga. 80 jutaan ini sedannya. Hyundai. Hyundai apa Lur jenenge? Oh, Hyundai Get. Plat N baru masuk. Jadi monggo. Piro kan iki? Saya arah-arah itulah 50-an lah. Ya. Seperti itu. Ada Karimun lagi, Lur. Karimun. Berapa, Ed? 79. Itu dicek bapaknya itu yang 100 jutaan Avanza udah seperti ini. Terus Terios, wih banyak banget Lur. Monggo kacau motor mumpung masih banyak stoknya, jadi langsung ke sini aja ya. Ada Kia Picanto juga 4AE. Oke Lur, kita dapat unit lagi Suzuki XL7 ya, warnanya favorit putih, plat A, ini tahunnya 2023 bosku, baru ya, baru, transmisinya manual. Nah, interior ori semua, jok-joknya ori, tahun 2023, kondisi prima ya kalau ini. Seperti ini unitnya, Suzuki XL7 manual transmisi ya bosku. Ini kita buka harga 200 berapa ya, 230-an koma, mungkin bisa nyampe ya 230-an lah. Unit premium, sangat premium, tahunnya muda 2023. Kita cek mesinnya. Wah, sangat-sangat bersih, kinclong ya, mesin baru ini. Kalau yang ini tidak usah diragukan lagi, pembelian online pun bisa nyampe tempat dengan sangat memuaskan. Kalau ini kita cek kilometernya sudah kiles ya, kilometernya masih 10.000 ya bosku, kilometer masih 10.000. Head unit bawaan Suzuki, double din, AC double blower sudah pasti. Wah, bagus sekali ini ya, Suzuki XL7 2023 manual transmisi, kilometer masih 10.000. kita buka harga mungkin kisaran 230-an ya bosku. Lalu untuk unit selanjutnya ada lagi Nissan X-Trail, ini yang model baru ya bosku. Nissan X-Trail ini sudah berbeda sama X-Trail yang tahunnya generasi pertama, yang awal-awal. Nah, sudah seperti ini bentuk-bentukannya. 2015. Kalau yang ini kita buka harga paling 160-an koma ya bosku. Aduh, kekunci semua. Transmisinya Matic ya bosku, sudah keyless. Jok-jok ini backlit,
mungkin bawaan kayak gini ya emang bosku. Nah, 2015 masih sangat cakep, sangat gagah ya. 2.5 ini bosku CC nya oke, 160 koma. Untuk unit-unit yang tersedia masih sama, HR-V manual transmisi 2015 ini 180-an koma, 190-an koma dari Yos. Innova Reborn 2020 ini masih 300-an, 330 koma, masih 200-an kalau yang ini, 210 koma. Toyota Rush HR-V lagi, stok-stoknya setiap hari kita berubah, ada yang keluar, ada yang masuk ya bosku. Jadi untuk pembelian langsung saat-saat aja, ini sudah mepet lebaran, pasti unit-unit seperti ini banyak pesanan, banyak yang langsung ambil ya bosku, bisa pembelian secara online. Fortuner juga ini baru masuk, tahun berapa ini Mas Diko? 2010 ya Fortunernya. Ini transmisi Matic kalau nggak salah, transmisi Matic bahan bakar solar ya bosku. Kalau yang seperti ini plat F Bogor, kira-kira paling 200 lebih dikit lah, 200 lebih dikit dapat yang kayak gini. 2010 Fortuner. Expander masih ada, yang itu plat lokal, Terios juga masih banyak ya bosku. Oke. Kita sepilkan lagi bosku ya, unit yang baru masuk lagi bosku. Jadi di showroom 2 kacung motor ini tiap hari bosku ya ada yang keluar masuk gitu. Jadi kalau ada yang mobil laku, contohnya kayak Outlander ini kalau semua laku, nanti di saya ambilkan lagi di showroom 1 gitu bosku ya. Saya pilihkan yang mobil rekomendasi ya gitu. Kayak gini baru masuk juga, ada Karimun Estilo ini bosku, 2008 ini 50 jutaan saja tuh. Grand Livina kayak gini 2010 ini cukup 80 lebih dikit saja. Ini bosku gagah baru masuk, ada X-Trail. Nah nopolnya mana ini, AB ini Jawa Tengah bosku ya, tahunnya 2010 ini 110 jutaan saja, masih bisa samain tawar nanti. Waduh, gagah istimewa ini bosku ya. Jadi gitu bosku ya, hampir tiap hari itu ada unit yang baru masuk di showroom Gacha Motor 2 ini. Cuman jangan khawatir kalau mau beli online nanti langsung video call, pastikan bosku ya, pastikan video call di depan unit langsung seperti itu ya. Kayak Outlander gini juga murah ini bosku, 2000-nya 2012 140 jutaan saja. Itu bosku ya. Swift kayak gini 80 jutaan, terus Etios kayak gini 90 jutaan. Banyak pilihan bosku ya. Bagi yang rumahnya jauh nanti bisa nginep di sini. Ya Mas Yuda ya? Ya. Yang rumahnya jauh gimana nanti? Yang rumahnya jauh gak perlu khawatir, bisa nginep di sini. Di sini. Di situ, ya. Sama belikan makan apa enggak ya nih nanti? Saya berikan makan. Kalau di sini Pak Andri bukan Pak saya. Andri. Free tapi Mas ya? Free. Bebas masuk. 3 hari ya. Selama 3 hari penginapan gratis dan makan gratis. Kalau bulan puasa kayak gini berarti kayak buka puasa ya, terus sahur dibelikan showroom Mas ya? Iya, benar. Nah, gitu bosku ya. Jadi nggak perlu khawatir, Mas Jo, nggak perlu khawatir. Siap Mas Huda. Nah, gitu bosku ya. Jadi ini nanti menjelang bulan Ramadan. Nah, ini banyak promo bosku ya. Sama langsung aja mampir ke showroom Kacung Motor. Sama pilih-pilih unit yang paling rekomendasi gitu ya. Ada yang komen sepil Nissan Juke Mas, tahun berapa ya? Nah, sekarang kita akan review sama Mas Dimas sih. Michael. Iki Mas, enek sing komen penyepil Nissan Juke Mas. Ada dua bos kalau di sini. Ada dua ya? Ada warna putih. Ini 2011. 2011 lur. Harganya 110-an koma ya bos. Harganya berapa Mas? 110 koma. 110-an koma lur. Nah, kita spill dalemnya lur. Dalemnya masih sangat istimewa. Ini baru dapat Mas ya?
baru dapat. Ini kita juga ada lagi satu lagi ya. Oh, masih ada satu lagi ya? Ini kalau yang ini warna hitam 2000-nya sama, harganya beda tipis. Kalau ini harganya berapa, Mas? Ini 110-an koma, tapi oh, 110-an juta ya, Lur ya. Untuk lebih lanjutnya bisa WA. Monggo, Lur. Langsung datang aja ke Kacung Motor 4 ya, Mas ya. Siap. Siap. Ini sudah laku ya? Ini laku, Bos. Oh. PDP ya ini. Siap, 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 siap. Oh, ada satu lagi, Mas, yang terbaru, Mas. Apa, Mas? Brio, Brio. Ini Brio terbaru ya? Abang-abang tondone perawan asik itu. Asik. Brio. Brio tahun berapa sih? Ini tahunnya 2015 sih. Tahun 2015 loh. Plate lokal lagi. Iki yo, regane padha arujuke kae sing ireng. Kae wis boleh juga kok beda Brio. Oke. Kalau tahunnya menang muda ini 2015, yang itu 2011. Kalau ini transmisinya apa, Mas? Ini manual ini. Oh, manual. Kalau yang Juki kan matic ya, Mas ya. Tahun 2015 loh. Monggo, Mas. Nek minat langsung hubungi nomor yang ada di profil, Mas, atau langsung datang ke Kacung Motor 4. Monggo yang mau di-spill-spillkan langsung komen nanti. Insya Allah kalau ada waktu langsung saya spilkan. Is ngene Mas yo ngonteni. Yo sik. Ngene sik. Iki ngabuburit to ora infone adi. Yo Mak. Apa duwe yang? Ngabuburit sik. Ngabuburit sik. Oke. Cuaca sore hari ini sangat cerah sekali Lur ya. Langsung pulang Mas. Pulang Mas. Oke oke siap siap. Hati-hati. Gitu aja anu bosku ya. Kalau ingin disepilkan unit yang lain, monggo silakan komen. Monggo untuk 9 hari, khusus hari ini ada promo dapat 1 buah HP setiap pembelian 1 buah unit mobil. Pemandangannya indah sekali loh. Oke, dan sewu. Ini kan benar apa niku? Benar apa payung? Bintang jogol dengan Riki. SNG. Oh, lah pacen nama buatan. Alah tombol penopat. Sedih tenang salah nama bintang ngerti Riki. Seket, Swida ngerti Riki. Pas rame tak, pas buatan rame sepi ngerti Riki. Tapi ini kau rokok pun buat kelilingnya temu di mawon daerah kota Riki nama. Yeah. Tapi saat ini payung nopo teram ya, Pak. Tenan tuh. Sepen nggih. Wong nopo niku barune no anu murah munan iki to. Jenengan dalem yang mriki mawon. Sampun garang. Tepi, tonggo kula. Trong. Lah nggih, kula Bandung. Nggih. Kok sering gitu kan Bandung. Kula Pak Kacung mampir. Kula sing gadah sarung Bandung niku. Nggih, nggih. Nggih. Bendinten jagol teng mriki jenengan. Kekatkan ke film Tengriki. Oh, film Tengriku. Pak Niki, kalau entar rezeki damel jenengan. Apa Niko damel putri-putri jenengan, John Sewu, oke? Sorong Bandung. Oke, kagem yoga-yoga nih, nandang, oke? Oke, lancar nanti sama, Pak. Sun, bantungan nih, oke? Nah, terus Sun, kalau damel konten buat nopo-nopo damel contoh kali tiang-tiang kersane peduli kali tiang buat gadah matur suwun nggih Pak nggih 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 lancar sehat.